dua hari ya gue nggak upload ya, maaf ya, mungkin karena gue itu lagi sedang ada urusan. Jadi ini kita lanjutkan lagi gamenya, tapi mungkin kemarin terakhir kita lah menyelamatkan yang namanya Oliver. Nah sekarang kayaknya kita mau nyelamatin orang terakhir, ini adalah adik kita kayaknya yang namanya Riley deh kalau nggak salah, oke? Dan untuk menyelamatkan Riley kita perlu bertemu dengan orang yang bernama Buck, oke? Nah sekarang tanpa berlama-lama kita langsung ketemu Buck, langsung aja kita mulai gamenya, oke? Loh Pak, Pak lagi ngapain Pak? Muntah. Iya, udah, ya. Oke, sekarang gue udah di depan pintunya dan ini gue mau bertemu Buck. Jadi kita sebenarnya tanpa berlama-lama langsung ketemu orangnya, kita ketemuin koordinat adik kita ada di mana dan kita langsung memulai misinya. Oke, dan ini gue udah ketemu sama Buck. It's not my birthday. She must be Christmas. Oh, sorry. I'm here for my friend Keith. Okay. Sorry, it doesn't ring a bell. You bought him from Hoyt. He said his name was. You're hysterical. All right then. Let's get down to brass tacks. You must be Jason Brody. Look, I just want Keith. Jason. God, we're not all savages here. We're just businessmen, responsible capitalists. I've got something that you want, right? That's a product. You've got something that I want. And what the hell is that? Temper, Jace. Be careful. If you do me in, you'll never get him back. Find this for me. You score that, you and I are even, Steven. Itu kalau kalian ingat pas kita ketemu Citra dan kita mimpi, ya ini adalah pisau yang harusnya kita cari. I've seen this knife before. Knife? Don't be a knife. That's just a fucking knife. It's art. Well, history in this and you and Keith 4 hours you squeezed together. That's my fucking fee, right? Where is it? It's Trijander. He knew where it was. Fast, he got the wanker's boat, research he was doing on some Chinese treasure, and his crew. Do you know what else he got? The knife? No, not the knife. It's location. You want Keith back? Get on the goddamn boat. Find out where the artifact's buried before someone else nicks it. I'm on your bike. Back off. Ya, seperti biasa, untuk kita mendapatkan informasi, kita harus melakukan apa yang dimau sama orang ini. Oke? Okay? Sama lah kayak yang sebelumnya, yang namanya siapa gitu, gue lupa. Ya, kita harus menghancurkan ini itu dulu, baru dia kasih kita informasi di mana keluarga kita, gitu ya. Biasalah, kayak begituan mah. Dan ini, wow, jauh sekali bapak ibu. Ya, ini sih mau gak mau kita gak bisa fast travel. Jadi mau gak mau kita harus apa tuh namanya? Terus jalan ke sana, oke? Okay? Oke, okay, ini gue menyelam dulu. Oh, ini sih lebih buat mencari kendaraan dulu. Nah, itu kendaraan. Mungkin gue ambil dulu ini kali ya, karena ini ke depan sih bakal berguna banget. Jadi sebenarnya kalau main ini kalian juga harus ngumpulin item-itemnya sih. Karena kalau kalian nggak punya item, ya nggak bisa nge-heal, nggak bisa upgrade apapun. Jadi ya. Kalian suka atau tidak, itu harus kalian lakukan, oke? Oke, gue langsung masuk aja. Yep, langsung jalan. Sudah, gue gak tau sih harus ke kanan apa ke kiri. Ini gue liat map dulu kali ya. Mungkin arah gue udah benar. Oke, langsung aja mulai. Dan kalau kalian lihat di map ya, kan banyak banget ya, daun-daun warna merah, hijau, kuning. Ya sih dalam game ini banyak sih strange yang bisa gue bikin kayak buat combat, jadi kalau gue mukul itu bisa jauh lebih kencang pukulannya, tapi ya gue jarang kalau pakai yang combat gitu ya, paling seringnya ya tembak pakai senjata gitu, jadi jarang kepake sih. Paling banyak itu ya gue pakai yang green herbs. Ini BTW ini kenapa jalanannya begini licin banget ya, ya parah saya. Oh, jangan-jangan gue harus ke kapal itu lagi.
Mungkin nama kalian main game ini ya. Kalian pasti jago ngepot nih. Jangan mati. Wow. Aduh. Ini nih yang menyebalkan ya. Kayaknya gue harus lari deh. Ini mau gak mau kalau gini ceritanya gue harus lari. Lagi-lagi kamu menghabiskan syringe. Ya udah gak apa-apa. Kali ini kita bikin dulu syringe-nya. Hup. Oke, sudah 8 ya, cukup lah ya. Harusnya sih gue membawa, baru gue bilang gue harus membawa green herbs lebih banyak. Tiba-tiba di depan gue ada green herbs. Oke, ini gue harus ke kapal itu deh. Tapi gimana caranya ya? Oh, itu jauh banget itu loh. Kalau gue harus lompat sini, gak usah. Gue gak perlu berenang teman-teman. Jadi di bawah sana, kalau kalian lihat itu ada apa tuh namanya? Ada speedboat? Bukan. Apa sih itu namanya? Gue lupa. Aduh, lupa. Pokoknya ini deh, pokoknya namanya apa sih? Lupa. Beneran loh, kok gue tiba-tiba lupa ya sama nama barang ini. Jet ski, ampun jet ski. Duh. Udah tua ya, gampang lupa. Nostalgia. Jadi nama kapalnya nostalgia ini. Wah ya ampun, baru main udah ketahuan. Yaudahlah, harus barbar nih kalau begini ceritanya. Buset, banyak banget orangnya. Gila. Buset. Belum apa-apa udah ketahuan. Gimana cara ngalahinnya sebanyak itu ya? Buset dah. Atau harus ada tempat-tempat yang gak perlu gue lewatin ya? Oke. Mungkin kayaknya buat masuk ke sana, mungkin gue harus berenang kali ya. Jadi kan kalau berenang terus pas nanti ketahuan, gue bisa nyelam ke dalam gitu loh, buat menghilangkan jejak gitu. Ya kita coba saja ya. Kaget nih loh, tas gue tiba-tiba jatuh. Oke, ini gue harus naik pelan-pelan. Ini gak ada orang kan? Sip, gak ada orang. Oke, kayaknya gue belum take down kali ya. Oke. Gue berharap di belakangnya gak ada orang lain lagi sih. Hap. Di depan sana masih ada orang. Nah, kayaknya ya, kalau lu main yang kayak beginian, lu harus take down. Terus yang sniper-sniper yang posisinya di atas, lu harus bunuh-bunuhin dulu semuanya. Oh. Nyaris. Kayaknya gue ketahuan dari itu. Kayaknya gue ketahuan deh. Tapi bukan ketahuan yang sampai orang tahu kalau gue ada di dalam gitu. Kayaknya gue, aduh, tank lagi. Aduh, gue males banget sih ketemu yang kayak begituan. Oh my god. Ini bisa gue take down gak ya si King Kong ini ya? Kayak gue gak yakin gitu loh. Gue kayak belum dapet skillnya gitu kan. Oh, pakai pisau cuma 2 kali doang bunuhnya. Ya ampun. Kalau gitu ngapain gue capek-capek pakai peluru ya? Menarik. Ini gue gak bisa menemukan amonya dimanapun gitu loh. Ini ada orang lain gak sih? Gak habis? Nice. Ini ya.
kalau lu nggak ketahuan, musuhnya dikit banget. Tapi kalau sekali lu ketahuan, boom, banyak banget gila. Hup, gue masuk ke dalam. Oke, kali ini gue cukup oke lah ya, oke lah. Jadi diri sendiri. I need that research. Mundur. Itu dulu ya. Gotta get on that computer. Ah, shit! It burns like a motherfucker. What the? What was that? Fuck! How many pirates are on this boat? Kayaknya gue gak perlu looting dulu kali di sini ya. Gue juga gak perlu uang lagi. Yaudah, kita fokus berperang. Sini kayaknya tetap nggak boleh ketahuan deh. Soalnya kalau lihat map itu ada tempat buat ini loh, ada alarmnya kayak gitu loh. Cuma dia doang kan. Nyaris. Fuck this heat. Lagi udah di sini deh kayaknya, kayaknya ya. Hap. Duh. Kayak ada serangga gitu. Oke. Wah, anjir. Ini kayaknya gue terangin dulu ya komputer gue ya. Mana agak susah ngeliatnya. Gelap. Wah, ada rame, ada rame, rame cuy. Gue kira itu patung, ya ampun. Duh, bukan, bukan, jangan kesana. Duh, goblok, goblok, goblok. Situ deh, situ. Hey, sana. Gak bisa lagi ngomongin itu. Cepet, cepet, cepet. Oh, belakang gua. Ya, bagus, bagus. Lu duduk aja nyantai di sana, terus gue bunuhin, hah? Satu kali, satu lagi. Satu lagi mah harusnya gak susah sih. Loh, mana deh? Shit! Maaf. Maafkan saya. Maaf. Saya tidak bermaksud, teman-teman. Maaf ya. Udah aman. Ups, apa itu? Ada yang keluar? Enggak. Aman. Nah, ini gue mendapatkan yang gue butuhkan. I bet the location of that knife's on this computer. Wih, nanti coding dia coy. Here it is. Gimana itu? That compass must be important. Firasat gue, habis kita dapat nih data, alarm bunyi. Sepertinya. Hurry up, you piece of crap. Sampai. Are you kidding me? Boom, boom. Cepat. Gak apa-apa, turun aja. Apa yang terjadi? Kayaknya kapalnya karam deh. Kapalnya tenggelam. Lama-lama dengan napas gue gini loh. Loh, gue sedang mana sih namanya? Apa ini? Oh, oksigen. Oh, ya ampun. Udah takut aja gue. Terus, gue bisa mana gitu ya? Loh, gue bisa buka ini gak?
Oh ya ampun, ini kebuka tau pintunya. Wih, dasar. Kamu udah tenggelam. Cepat. Kita tutup dulu pintunya supaya nggak kena air banyak. Terus gue harus ngapain? Kasih pisaunya, tinggal cari terus ya kasih ke dia, kita bisa nyelamatin temen kita. Kok dia ada di sini? Woi, Jason, rise and shine, come on. Rise and shine. The woods are lovely, dark and deep, mate. Get the fuck up, come on. Here you go. You found my project? It wasn't on the boat. Oh, Jason. Keith is going to be very disappointed. He looked uncomfortable last I saw him. Why are you telling me this? Entertainment, my dear, entertainment. Did you happen to find a compass? Excellent, very good. Now research says, follow the compass. Thanks for your help. Anytime. Now, you can handle being on your own, Sam. Keith needs me. All right? Tools. Oh, ada kompas. Itu kayak barang-barang China gitu ya. Oke. Oke, sekarang gue harus ke mana? Oh, ada poinnya lagi tadi dia udah. Sebenarnya sih kalau main ini gampang ya. Lu tinggal ngikutin tanda seru aja. Tanda serunya kemana? Ya itu lu harus ini. Jadi gue harus cari tahu di bawah sini. Oke, nggak ada mobil sih. Aneh. Oh, ini outpost. Menarik. Apakah gue bisa ngerebut ini outpost? Menarik sih buat direbut. Oke, coba rebut. Benerannya oh tapi outpost ini gue lagi. Ini outpost ya. Rebut deh. Katanya juga nggak terlalu ribet buat direbut kayaknya ya, tapi kayaknya di atas sana harus ada sniper yang gua harus lumpuhin dulu. Nah, biasanya jalan-jalan kayak begini ada lubangnya. Apakah gua salah? Tuh kan bener kan, gak ada lubangnya. Nyaris cuy. Ayo, sana enggak? Oke. Kayaknya gue harus naik dulu deh. Alarmnya ada satu. Ups, hampir. Oke, gue tinggal kesini. Sip. So many bodies. Fuck. Shit.
Awalnya udah bagus gitu loh. Ngapain. Wow. Lari. Ayo. Nah, lu bertarung sama beruang itu dulu ya. Gua sih sibuk di atas. Nah. Terus gua berharap sih beruang itu enggak kesini sih. Kalau gua bisa hancurkan. Mereka fokus sama ruangnya lagi. Eh, enggak loh, sama gue juga bisa tembus katanya. Oh my god, apaan itu? Bukan ruangnya di bawah tadi? Gila ya. Mana ya? Oh, lu di sini. Kayaknya beruang nggak bisa kesini deh. Hihi. Eh, lu udah. Gue YOLO aja deh disini. Oh, ada orang. Gak mati-mati gitu ya. Terlalu banyak looting lagi deh ya, soalnya kan udah ini juga udah nggak butuh uang terlalu banyak lagi sih. We have the outpost, but your work isn't done. Langsung lanjut ke misi aja. Untung ini misinya nggak terlalu jauh. Terlalu jauh repot juga sih. Oh, batu. Oke, udah sampai di tujuan. Nah, gue tinggal. Duh, gue malesnya beginian, dok. Turunnya itu ribet. Gue kadang-kadang menurut kita turunnya pendek gitu ya. Tapi kalau lu ikutin, lu bisa darah lu berkurang gitu loh. Lumayan lagi berkurang. Halo, Pak. What the fuck? If you knew where I was supposed to go, why didn't Jason, you just tell Jason, me? Jason. Don't get your knickers in a twist. I'm not playing the bloody game you are. I'm just a spectator here. But I expect a good show, eh? Get out of the way. Well, no. Not before we give you a history lesson. Hmm? You ready for this? Listen to this now. Imagine, consider if you will, this monumental testament to irony. The bloody Japs. Right, they form a special unit of, you know, to try and find, like, lost treasure and riches to feed their empire. But the wankers don't realize that
this. They're building the bloody thing right over the fucking stuff they're looking for. Well, come on, ask me, what are they looking for, Buck? No. I should cane you for that. I really should. But you know what, I won't. I'll cane Keith instead. Thereafter, the Chow fucking Yang. This flagship that used to belong to this famous Chinese general called the bloody thing. He just fucking disappeared. With tons of riches on it, including, yeah, my fucking knife. That's it. Look after yourself, eh? Yeah. Sebenarnya ya. Dia masih ada di sini enggak? Lama banget Pak hilangnya. I'm gonna kill that motherfucker. Ya gue bingung ya. Kan dia ada relik. Nanti aja deh. Dia kan mau pisau itu. Terus kita juga mau kayak gitu loh. Akhirnya gimana nanti sama dia orangnya? Gue rasa nanti kita bakal ituin dia deh kayaknya ya. Kayaknya. Gue juga enggak tahu, kira-kira doang. Terbakar. Oh, nggak kali gerak. They really wrecked this place. Kayaknya gua harus naik. Oh, kok malah nyebut gerang pak? Naik. Nah. Kayaknya ini kayak abandoned place gitu. Ya ampun, di sini ada jalan kok. Oke, coba kita lihat ya. Kayaknya sih di sini ada. Boss's men are here. Iya ya, kok orang yang pas bisa ada di sini. Oke, cek dulu kanan kiri. This place creeps me out. I don't like this one bit. No, I don't get that. Mantap. Ini bagaimana sih emosinya tadi? Space to climb. Ini gue harus ngumpet dulu deh. Tuh. Kayaknya gak masalah ya kalau gue bunuh duluan nih. BTW di atas itu ada apa ya? Gue jadi penasaran. Naik bentar ya. Kita naik sebentar. Dan? Ya, oke lah. Not bad lah. Meskipun bisa dibilang, gue gak terlalu butuh lagi sih. Karena saya sudah kaya. Konsen lah. Let's go. Let's go! Cave entrance. Apakah ini di bawah? Ada apa-apa? Suaranya dong. Oh! Dia kesini lagi. Ya, ketahuan lagi. Teriak gitu doang. Ya ampun. Oh. Oh, tidak tempat. Nanti. Oh, mati. Oke. Okay. Naik
mereka ini ya yang gue bingung ya. Mereka mau perang, tapi ammo mereka kok dikit banget gitu loh. Udah lah ya, urusan mereka. Sini gue harus ngapain? Oke, kabelnya ke sini. Makanya ada deton. Ah, ini dia. Hancurkan bom. Lalu kita dapatkan harta Harun ya. Kayaknya tadi darah gue gak berkurang sama sekali dia harusnya. Nah, sudah lah ya. Terus gue harus bom. Oh, kesini. Gak ada Green Harun. Bom. Ya ampun. Udah nanti aja deh. Ini gue harus turun ya. Harus banget dulu. Tuh, gue gak suka. Ya ampun. Ada buaya loh di sini. Ini buaya ngapain di sini? Bisa gue kulitin nggak? Nah, ini nafas dulu. Terus gue harus ke bawah sini kayaknya. Kaget bisa ada buaya. Hey Jason, channel Indy. It worked. Biasanya ya kalau ada tempat-tempat, loh, darah gue bisa nambah sendiri loh, mantap. Kalian tahu gak sih kalau misalnya kayak tempat-tempat kayak gini ya, kalau kita datengin itu kayak banyak trapnya yang pertama, yang kedua itu kadang suka kalau kita mengganggu hal-hal yang seperti ini, katanya sih ada kutukannya katanya. Iya, nggak tahu lah. Ya ampun, kaget gua. Apakah gua mati? Enggak lah ya, bukan salah saya. Then I need to reach that ledge. Aduh, two switches, easy. Satu. Oh, come on. Satu lagi. Ini kebuka terus di depan kan. Oh, it's rotten. Terus, terus apa? Ini, mana? Terus robohin sesuatu. Eh, kenapa? Di episode kali ini kita banyak banget kejebak di satu tempat, terus tempatnya mau hancur atau mau runtuh, terus kita keluar. Kayaknya ini episode yang main kabur-kaburan di sini. Terus gue harus ngapain? Gue kira gue harus lompat gitu loh. Nice and slow. Wah, ini kayak ada China-China gitu ya, kalau kita lihat dari relik-relik bangunan. Gue malah fokus sama bangunan gitu loh, fokus sama kaburnya. Tumben, segampang ini tuh kita kabur. Tumben loh, kayak tadi di kapal aja kan nggak segampang ini. Tumben sekali. Ketemu lagi sama. You keep finding me. I know. Well, you're leaving a trail of human breadcrumbs tonight. Helen fucking Keller could keep up with you. Not that I mind the body count. You coming up? Come on, give us a hand.
I don't have your knife, all right? No. Jason, that's not all right! It's just a little fucking knife that I asked you to get me, but you're too bloody incompetent, too fucking lazy to get it for me. Too busy playing games, aren't you? Well, fine. I just gotta play a game of pin the tail of the donkey with Keith. The only thing I found was this ring. I bet it fits on the compass. Oh, I don't know, everyone. Stick it in, then. Oh, this is some magical shit. My heart's a-flutter in anticipation. I'll see you around, Jace. You know where I'm supposed to go, don't you? No, mate. You just know where you're headed. Sebenarnya dia tuh kayak cuman bawa kita muter-muter doang kayak gitu loh. Sebenarnya dia udah tahu kita harus tujuan akhirnya tuh kita harus kemana tuh. Sebenarnya dia udah tahu gitu loh. Ya nggak apa-apa. Namanya juga game ya teman-teman ya. Terus harus kemana? Kalau gua terkurung oleh gunung-gunung ini. Nah, di sini ada outpost nih. Pas travel dulu aja di sini. Susahnya game ini banyak gunung-gunungnya gini loh, jadi kalau lo terperangkap di tebing, ya begitu. Mau cari jalannya lo harus muter gitu loh. Nah, oke, sekarang gue tinggal menuju ke tanda seru itu aja. Gue harus ke kanan atau ke kiri ya di sini ya. Map dulu deh. Gue harus ke sini. Kemana sih itu namanya? Ke kanan. Ada mounted gun. Serius nih kemana? Gue kayak gak percaya gitu ya. Iya betul. Minggir. Ladangnya green herbs deh, di mana-mana tuh green herbs semua, mantap lah. Kok green herbs sih? Green leaf ya ampun. Green herbs mah itu kalau kita main Resident Evil atau green herbs kalau nggak salah namanya. Sekasih nama sendiri aja lu. Udah gak jauh lagi ya, tapi kalau jalan kaki lumayan gitu. Tapi ini mobil udah kayak mencekam gitu ya posisinya. Ya udahlah, mundur, semoga bisa. Nah, mana. Gue takut jatuh aja gitu. Kalau jatuh kan gue harus restart lagi dari checkpointnya, kan repot banget gitu ya. Bilang ada dia lagi, kurang ajar nih orang emang. Muter-muter doang di bawah dia. You little fucker, you took your time getting here, didn't you? Personally, I'm worried that your heart's not in it anymore. But Jace, don't worry. Look at Keith just cries all the time now. Actually, it's become a bit of a drag. Just shut up. No, we got a little history lesson for you. Listen up. Remember Xing He with his treasure ships out trying to collect riches for the Mings? Remember him? Yes, Mr. Buxer, of course I remember. Answer that like that, right? When I ask you a question,
answer me back, all right? Well, fucking Xing He, he's got this captain called Lin Kong. And Lin Kong goes fucking AWOL with his ship's hold at the Chengyang full of Barclays, right? And he settles right here, enslaves all the locals, but Xing He, ooh, fucking Xing He sinks his little empire in just a few years. What do you think happened to the treasure? Very good question, young Jay. Very astute. Well, the treasure... The treasure? Agak-agak kayaknya. Nobody knows where it is. It's not on the boat anymore. Hmm? And Lin Kong, that fucker's nowhere to be found. Treasure hunters have been after that crap ever since. Even the bloody chaps tore the island apart looking for it, but nobody knows where it is. So best not to all chase. Hmm? Chin up. Good luck. Turun. Kirain gue bisa kayak ada yang bisa gue interact kayak gitu. Maaf. Aduh, rame itu kayaknya. I'm in a cave and waiting to happen. Oke, ayo interact. Coba saya sampai mana nih, Bapak? Nah, ini cukup. Chinese, Japanese, British, everyone's had a piece of this island. Dari sini sayang. Kamu, dari sini aja. Nanti gua ketawa lagi bawa lu kelamaan. Halo teman-teman, saya datang. Jarang sih ya pakai yang kayak gitu-gitu ya. Mau coba ya. Kita coba teman-teman. Hold. Ya, enggak ya. Oh, kebakaran. Ayo, sini. Udah. Habis. Yeah. Come here for me. Bocor kan? Bocor lagi. Nah, mati kan? Oh. Oh, api. Oh. Oh. Ayo. Wah, gila. Sekarat loh. Orang kok gak nyadar gitu ya? Ini kok bisa ambil sih? Ah, gitu dong. Aduh! Okay. Seriously not in the mood for barbecue right now. Oke. Okay. Oh, gak semua mati. Isi dulu. Mana lu? Mati. Ah. Ini enak ya kalau kepala mereka bocor semua. Aduh. Ini ada apa? Yang ini kalau kita looting itu ya, kadang-kadang barangnya itu yang buat kita jual loh. Sniper nih. Oh, mau main sniper sama. Sniper's gotta take this slow. Mau main sniper sama saya. Baiklah. Kejabanin pak. Ini bisa zoom lagi nih rumahnya. Tembak deh. Boom. Tembak lagi. Boom. Dah. Bis. Ya ampun. Ayo. Diam. Oh. Ya ampun, santuy banget dia. No. Kayaknya sih gue rasa dia gak mati sih kalau kayak gitu doang.
Ayo, sini. Sini, oh. Mati. Hah? Itu. Ini yang menyebalkan sih. Dia nggak mati-mati gitu loh. Tuh, kan mereka rame. Emang ada orang lain ya? Selain dia gitu. Oh, ini. Mau coba senjata ini. Oh, bakaran tuh ternyata di sini. Wah, gila. Terus jalan ke sini, stop, sampai di sana. Oke, okay. Nanti si tulisannya apa? Tank ini benar-benar ngabisin peluru gua loh, sumpah. Ini gua ke atas dulu cari peluru sniper. Maklum ya, gua agak pelit. Tidak apa-apa. Eh, emang jalan dari sini. Nah, ini kan gue bisa ambil peluru sniper tadi ya. Nah, mantep kan. Terus jalan ke sana buat apa ya? Sebentar ya teman-teman ya. Gue pengen tahu ke sini jalannya ngapain gitu. Oh, buat ngambil barang. Oke, ke sini. Yo. Oh itu ya ampun, dia menyatu banget ya sama itu. Oh iya teman-teman, kalau kalian sendiri tipe pemain game yang kayak gimana sih? Kalau gua sih tipenya kalau buat health gua ya, gua nggak suka kalau darah gua nggak penuh kayak gitu mainnya. Jadi kalau misal kalian lihat, tiap kali kalau darah gua berkurang 1 bar aja, itu gua langsung apa namanya? Gua langsung nge-heal lagi kayak gitu loh. Gua nggak sayang-sayang barang kalau buat nge-heal. Kalian kalau kalian sendiri kayak gimana tuh? Ini kayaknya gua nggak butuh yang sampai gila. Kalau gua sih tipenya ya gitu, nggak suka kalau darahnya itu berkurang sedikit ya. Agak profesionis kalau misalnya darah. Nice. Udah kebuka.
Nah, ini komodo gitu loh, ya kan? Nah, kita lihat. Oh, komodo dragon skin. Tapi ngomong-ngomong, komodo itu ngapain di dalam sini? This is creepy. Ini harus turun gitu. Tuh kan? Nyebelin banget tau gak? Dead end. Dan ini? There's gotta be some way to activate it. Terus gue harus kabur lagi gitu. Gue kira bangunannya runtuh lagi. Kayaknya si Jason ini tukang ngerusakin tempat-tempat bersejarah kayak gitu ya dari tadi. Apa-apa dihancurin. Mengajar. Kejar gua. Ah, mengajar nih. Gua harus ngapain nih? Terus? Oh. Ya ampun. Kalau gua gak lompat gimana? Masa dengan gua melompat nih gua harus mengorbankan health dulu? Ya, sama. Ini pasti robo nih. Canggih juga, cuman kayu sama tali doang bisa turun. Oh, tuh lihat. Kayak apa? China punya ini loh. Hampir gue jatuh tadi. Terus gue harus ke sini. Biarin aja. Mundur lagi. Menghabiskan peluru saya saja ya anda ya. Udah lah ya. Kita mencoba untuk tidak mengisi darah dulu ya. Karena percuma nanti diisi mati. Isi diserang lagi, diserang lagi. Banyak kamar kunci gitu ya. Jangan-jangan another piece of the compass. This place is coming down. Hancur lagi yang tempatnya. Jason ini benar-benar tukang hancurin tempat bersejarah kayak gitu loh. Tracker on me, didn't you? Well, you're my favorite pupil. Hey, stay away from me. Are you calling the shots now, eh? Is that what you're doing? Hector, apparently I'm no longer calling the shots, so dismantle everything and slip Keith open from Cut the Chip. Wait, wait!
What's that, mate? You're calling the shots. Hector! Good news. Apparently I'm back in charge. Yes, don't get Keith. No. So, any close to finding me knife yet? Almost there, I think. Almost there, sir. What, are you serious? All right, almost there, sir. Go on, put the compass piece in. Ini part terakhir deh kayaknya. Right then. I'll start off then, shall I? Keep safe. Gue merasa dipermainkan sama orang beneran lah. Beneran dah. Kayaknya harus mencari green leaf lagi nih. Terus kemana? Harusnya sih gak jauh-jauh. Lagi ya, tapi kayaknya ini tanda seru kuningnya kemana ya di map-nya. Ini lumayan jauh sih. Sudah 1 jam sih. Yaudahlah, satu misi terakhir, okay? Semoga di misi terakhir ini kita menemukan pisau yang kita cari-cari. Oke, nah, mungkin harus sini dulu. Gua ke ammo, refill. Terus gua jual-jualin barang yang gua nggak butuh. Nah, langsung menuju lokasi. Kalau ibarat bilang tuh, oke lah, langsung meluncur. Langsung meluncur, coy. Yang menonton agak sedikit pusing, maaf ya. Kalau naik mobil di game ini memang barbar memang, jadi harap maklum ya. Aduh, ini BTW pohon bambu di sini kuat-kuat juga ya. Gue tabrak di sini. Harimau gitu loh. Kalau harimau mah males banget deh ngelawannya. Soalnya ngabisin peluru gua gitu loh. Ya. Yaudah jalan kaki aja ya. Gua liat mobil sih tadi, tapi nanggung gitu kayak naik mobil gitu ya. Nah, gua berharap kali ini gua menemukan pisau yang gua cari. Seorang edan ini lagi loh. Oh, kompas ini mungkin kayak semacam points down the hill. Oke. Dia kayak nge-tracking gitu loh, barangnya ada di mana gitu loh. Oh, that's too bad. History time. Captain Lin Kong's tomb. A legend has it this guy, even all Pharaoh, got the locust of building one before Xing He came along and sank his little empire. But nobody knew where the tomb was. But my guess is Bon voyage, mate. Aduh, no problem, I can make that. Bener-bener. Oke. Okay. Lin Kong in Press. Press, Pressum. Bacanya gimana ya? Press. Pressum. Pressum. Gak tau deh. Terus, harus lompat gitu. Oke. Okay. Ini ya, yang saya suka. Gua lompat. Terus gua harus kemana? Di sini banyak blue leaf, blue herbs, ya itulah.
jangan-jangan gue diperlukan. Oh, enggak. Ini ada jalan, ini ada jalan. Gue kira gue harus nyelam cari jalan gitu loh. Enggak ngajar. Ternyata di sini ada jalannya toh. Ya, naik. Nah, gak bisa. Nah. Jadi semoga di misi kali ini gue udah bisa mendapatkan pisau sakti yang tadi. Terus harus gimana? Oh. Oke. Apakah ada orang-orang yang fast? Halo. Relik. Ini gue harus kemana? Nah, ada jalan lain toh. Ada yang green leaf juga ya. Tapi kayaknya di atas deh itu kayaknya. Gua ambil ini berlawanan dengan yang ada di map ya. Gua harus kesana ya. Gua salah arah karena itu ya. Iya nih. Iya gua salah arah. Find the entrance. Loh. Ya ampun. Ini gua kelewatan ya tadi. Terus. Oh. Gua dikasih lihat cara mukanya gimana gitu. Ini gue harus naik sini. Oke. What are they doing here? Remember, did Buck tip them off? Like they shot our buddy. Peluru SMG atau apa gitu ya, kayak ngabisin peluru. Terus gue menunggu, ya ampun, gue kira ammo gitu ya. Ini gue harus ngumpet dulu deh disini. Ini nanti bakal keluar disini deh mungkin. Ayo. Come out, wherever you are. Oh. Keep your eyes open. I'm moving. Shit. Ya ampun, gua kira itu kepala orang gitu loh. Habis. Bocor. Bolong. Di sini enggak ada ammo gitu.
Oh, nice. Terus, ih, gue gak butuh duit. Gue butuh ammo sekarang lagi. Ntar take a look. Take a look dimana? Zip line. Duh, ketahuan lah tuh pak kalau begini ceritanya. Ya, di belakang gue tuh ya. Ini gimana ceritanya ini? Duh. Ini bisa tahu. Gimana sih? Oh, dia di sini. Ya ampun. Ya. This place is like a web. Wah, gua nggak tahu lo di mana orang musuh-musuhnya. Mati. Oh, dia lempar. Gak nyampe. Perfeksionisnya kembali ya teman-teman. Ya ampun, kalau begini gue nggak usah ngehil. Udah lah, nggak usah lah. Kok ngambek gitu loh. Duh, ini sebenarnya bagus senjata ini kekerannya ya, tapi ya itu. Kayaknya gue harus dulu yang mana dulu ya. Ini dulu deh. Ayo. Acid, definitely not going in there. Oh, ini kayak acid gitu loh. Kayak beracun gitu tempatnya. Ya, sniper, oke. Granat-granat gitu ya, yang lempar-lempar gitu, jarang. Kenapa ya? Karena lupa, ya. Karena gue merasa itu nggak efektif, ya. Atau mungkin karena gue nggak terlalu bisa makainya, iya juga. Ketahuan lagi. Dia punya roket. Bisa.
No! No! Senjata gue kepake deh. Maaf. That knife's mine. Tuh, kalian kan bisa buka. Gue yang bisa buka ini. Perbatu gitu nggak berat apa ya? Sesame. Wow, this place is huge. Dude, just toast. Gotta be another way. Oh man, it smells like sulfur. That, or I have really bad BO. Harusnya sih di sini ketemu ya pisaunya ya. I bet no one's seen this for hundreds of years. Dan gua rasa lu bakal menghancurkannya kali ini. Menghancurkan tempat bersejarah yang ketiga nih, yang ketiga. Ini pisau.
sama itu orang lagi gitu. You're not here. Not this time, mate. Did you find it? The knife? The tomb? Yeah, I have the knife. I'm coming. Leave me in my place. Gue harus ke tempatnya dia setelah gue mendapatkan pisaunya. Kayaknya gue harus balik ke Bad Town ini. Akhirnya gue dapet juga ini hari ini pisau. Oke, gue harus ketemu lagi sama si Buck dan gue menyerahkan pisaunya. Tapi video hari ini kayaknya mungkin sampai sini dulu. Jadi mungkin kita di video ini misinya lebih kayak nyari pisau yang kita bakal pakai untuk menambahkan kekuatan. Nah, sekarang mungkin pisau ini kita akan kembalikan ke Buck dan mungkin kita akan lanjutkan di episode berikutnya. Oke, makasih teman-teman kalau kalian udah nonton. Jangan lupa buat dukung channel gue terus dengan klik subscribe, komen di bawah. Dan kalau kalian suka videonya, kalian boleh klik tombol like. Oke, sampai jumpa di next video. Dadah.